إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على نبينا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله واصحابه الطيبين ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم اجعلنا هداة مهتدين الى صراطك المستقيم أما بعد أيها الإخوة والأخوات ساندريوا سندري المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله كتلة اللوي pembahasan tentang الرجاء berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tibalah saatnya kita memasuki pembahasan berikutnya adalah al khaufu billah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Saya ingatkan perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Tatkala beliau menyebutkan bahwasanya ibadah itu digambarkan oleh beliau seperti seekor burung. <coughs> digambarkan seperti seekor burung. Kepalanya adalah rasa cinta kepada Allah, mahabbah. Sayap sebelah kanan adalah ar-raja dan sayap sebelah kiri adalah al khawf Bagaimana seekor burung bila mana tidak memiliki kepala tentunya burung itu mati Bagaimana burung tidak memiliki sayap sebelah kanan tidak bisa terbang Demikian juga jika burung itu tidak memiliki sayap sebelah kiri maka juga tidak bisa terbang Artinya tiga sifat yang harus kita miliki dan harus selalu menyertai diri kita khususnya tatkala kita beribadah kepada Allah adalah al-mahabbah, al-raja, dan juga al-khasyah atau al-khauf. Kita beribadah kepada Allah didasari karena rasa cinta kepada Allah, juga didasari rasa berharap kepadanya dan juga didasari rasa takut kepadanya. Itulah yang digambarkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Dan kita sudah membahas tentang Al-Mahabbatu al Raja. Tibalah saatnya kita membahas Al-Khawf. Atau istilah lain adalah Al-Khasyah. Penulis mengatakan Al-Khawfu Sautullah Yasuku bihi ibadahu ilal ilmi Wal amali. Takut itu adalah merupakan cambuk Allah yang dengannya Allah menggiring hamba-hambanya untuk berilmu dan beramal. Jadi, beliau menggambarkan rasa takut yang dimiliki seseorang, rasa takut yang ada dalam hati hamba-hamba Allah itu ibaratnya sebuah cambuk yang Allah gunakan untuk mencambuk hamba-hambanya agar mau berilmu dan beramal. Untuk apa? Berilmu dan beramal lianalubihi ma alqurbah minallahi taala. Untuk memperoleh kedekatan dengan Allah. Wa huwa ibaratun an ta'allumil qalbi wa ihtiraquhu bisababi tawaqqu'in, tawaqqu'i makruhin fil istiqbal. Dan rasa takut itu ibarat adalah merupakan ungkapan dari derita hati. <tuh> takut kepada Allah itu adalah ungkapan dari derita hati, kegundahan hati disebabkan terjerumus ke dalam hal yang dibenci di waktu mendatang, di waktu yang akan datang. Jadi, hati merasa sakit, merasa sedih jika nanti terjerumus ke dalam perkara yang yang dilarang begitu kata penulis maka wal khaufu jawariha anil ma'asi rasa takut itu adalah sesuatu yang mencegah anggota badan seseorang dari berbagai perbuatan maksiat wa yuqayyiduha dan mengikat anggota badan itu untuk menjalankan ketaatan Ya, inilah takut kepada Allah. Jadi, tak, takut kepada Allah itu satu: mencegah seseorang dari berbuat maksiat, dua: mengikat diri seseorang untuk selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau tadi di atas digambarkan seperti cambuk, gitu ya, yang mencambuk seseorang untuk berilmu dan beramal, mencambuk seseorang untuk selalu meraih. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang dalam hatinya memiliki rasa takut kepada Allah, tentunya dia tercegah, tertahan dari kemaksiatan, dan terikat dengan ketaatan. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah atau mungkin rasa takutnya kurang atau lemah. Kata penulis Sebaliknya, rasa takut yang kurang kepada Allah itu akan mendorong untuk berbuat kelalaian dan berani melanggar perbuatan dosa. Sebaliknya berlebihan di dalam takut kepada Allah yadu itu akan mendorong kepada Keputus asaan, ya, putus asa dari rahmat Allah. Ya, makanya, Al-khawf itu kepada Allah itu tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebihan, tapi takut kepada Allah itu, yaitu tamam, yaitu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau kurang, seseorang rasa takutnya kepada Allah itu kurang, mudah sekali terjerumus ke dalam perbuatan dosa, mudah sekali melakukan perbuatan dosa. Kalau sampai berlebihan. Ya, itu bisa menyebabkan keputusasaan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti yang pernah kita ceritakan pada pertemuan yang telah lalu bagaimana ahlul maksiat ya kebanyakan ketika mereka terus-menerus melakukan perbuatan maksiat itu dikarenakan putus asa dari rahmat Allah. Ya, jadi lemah, rajanya lemah kepada Allah, kemudian khaufnya terlalu berlebihan sehingga dia kebablasan ya sehingga nekat, menjadi orang yang nekat, merasa dirinya sudah banyak dosa akhirnya dia nekat. Nekat untuk terus sekalian berbuat dosa, putus asa dari rahmat Allah karena dia merasa terlalu banyak dosanya. Ya. Makanya sebagai ulama menyebutkan ketika seseorang terlalu besar rasa takutnya kepada Allah sampai berlebihan sehingga mengarah kepada putus asa, maka hendaknya diimbangi dengan raja. Makanya dua hal ini harus beriringan antara Ar-Raja al dan Al-Khawf kemudian sekarang faktor yang menyebabkan munculnya rasa takut kepada Allah di sini penulis menyebutkan ada tiga kurang lebih wal ta'ala sifati wa alamin lam yubali rasa takut kepada Allah itu terkadang dikarenakan Seseorang mengenal Allah Mengenal sifat-sifatnya Dan mengetahui Jika seandainya Allah ini Menghancurkan alam semesta Maka Allah tidak memperdulikan Dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegah Kalau seandainya Allah ingin menghancurkan Alam semesta Itu faktor yang pertama Karena mengenal Allah Mengenal kesempurnaan Allah Mengenal kekuatan Allah Mengenal kekuasaan Allah dan seterusnya. Faktor yang kedua wataratan yakunul kasratil abdi ma'asi. Dan terkadang dikarenakan banyaknya perbuatan dosa dari seorang hamba. Ya, jinayah, kejahatan atau pelanggaran terhadap larangan Allah bimuqarafatil ma'asi dengan melakukan berbagai perbuatan maksiat ya dan tentunya itu orang yang beriman yang seperti itu kalau orang tidak beriman tentunya ketika melakukan perbuatan maksiat tidak akan takut kepada Allah majmian dan terkadang dengan sebab keduanya au atau disebabkan karena dia tahu akan aib-aib cacat-cacat yang ada pada dirinya dirinya wa ma'rifatihi ta'ala dan mengetahui keagungan Allah tidak butuhnya Allah kepada yang lain dan sesungguhnya Allah itu tidak berhak untuk ditanya dengan apa yang dia perbuat akan tetapi manusialah yang harus ditanya takunu kuwata khawfihi. yang hal itu akhirnya menjadikan kekuatan rasa takutnya jadi faktor yang ketiga yang menyebabkan seorang hamba akan takut kepada Allah bisa jadi karena dua sebab sekaligus yakni apa mengenal Allah kemudian juga mengenal kekurangan pada dirinya. Lengkap sudah. Ketika seseorang mengenal Allah kemudian dia kenal dirinya. Ya, mengenal kesempurnaan Allah kemudian dia pun mengenali dirinya bahwasanya dirinya ini hamba yang lemah yang banyak kesalahan, banyak kekurangan sehingga tumbuhlah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu tentunya yang paling kuat rasa takutnya karena dua sebab tersebut. Akan tetapi kalau dua-duanya tidak ada, mengenal Allah juga tidak, Ya, mengenali dirinya yang penuh dengan kekurangan juga tidak, maka biasanya orang seperti itu sulit untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga apa yang terjadi sehingga yang terjadi adalah dia terlalu mudah bermudah-mudahan di dalam melakukan perbuatan dosa dan bermudah-mudahan di dalam meninggalkan perintah Allah. Maka faahwafuna silurabi aarufuhum binafsihi wabirbihi. Maka manusia yang paling takut kepada Robnya itu adalah manusia yang paling kenal terhadap dirinya dan paling kenal terhadap Robnya. Tahu diri dan tahu siapa Robnya. Kenal dirinya dan mengenal siapa Robnya. Itulah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebaliknya orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal dirinya sendiri dan itu adalah merupakan hukuman ya. Ketika seseorang tidak mau peduli dengan Allah, tidak mau mengenal Allah, maka Allah akan hukum apa? Orang itu tidak akan mengenal siapa dirinya, seperti dalam surat, dalam "Sebuah ayat: Bagaimana Allah berfirman, Wala fa 'Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, tidak mau kenal Allah, maka Allah akan jadikan dia tidak mengenal dirinya sendiri.' Kalau kita, nah, na dzalik, seandainya kita dihukum oleh Allah, tidak mengenal diri kita sendiri, apa yang terjadi?" Lihatlah Firaun. Apa yang dilakukan Firaun? Ya, yeah. Firaun. Kenapa dia sampai mengaku jadi Tuhan dan meminta orang untuk menyembah dirinya? Karena dia tidak mengenal siapa dirinya, yeah. tidak tahu diri. Itulah Firaun. Jadi luar biasa pengaruh atau dampak buruk dari tidak mengenal Allah akhirnya tidak mengenal diri dirinya sendiri sehingga tidak tahu diri. Ketika seseorang tidak tahu diri maka dia tidak bisa menempatkan dirinya. Ketika seorang hamba tidak tahu diri maka dia tidak bisa menempatkan dirinya sebagai hamba. Di balik dia tempatkan dirinya sebagai Tuhan. Itulah Firaun. min dzalik. Maka siapapun kita ya, kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri maka pasti kita tidak tahu diri. Kalau sudah tidak tahu diri maka akhirnya apa? Kita tidak bisa menempatkan diri kita pada tempat yang semestinya yakni sebagai hamba Allah. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda wallahi innila'lamuhum billah wa asyadduhum lahu khasyyah. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam demi Allah sungguh aku adalah manusia yang paling mengenal Allah dan aku adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Dua hal, ya kan? Paling mengenal Allah dan akhirnya menjadi manusia yang paling takut kepada Allah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakil lil Imam Asy'abi. Imam Asy'abi pernah ditanya. Ya. Yeah. Atau pernah dipanggil ya alim. Imam Asy'abi Al pernah dipanggil wahai orang alim maka beliau menjawab Innamal alimu man Sesungguhnya orang yang alim itu adalah orang yang takut kepada Allah Hal itu berdasarkan firman Allah min ulama Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu di kalangan hambanya hanyalah para ulama Ya, Jadi rasa takut seseorang kepada Allah itu tergantung Kadar mengenalnya sejauh mana dia mengenal Allah, semakin mengenal Allah, semakin tahu tentang Allah, maka akan semakin takut kepada Allah. Semakin seseorang tidak mengenal Allah, maka semakin tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, oleh karena itu, kaitan antara takut kepada Allah dengan mengenal Allah ini adalah sangat erat, tidak bisa dipisahkan, dan takut kepada Allah adalah merupakan buah mengenal Allah Subhanahu ta'ala Maka kita-kita yang rasa takutnya kepada Allah masih lemah Sehingga terbukti masih banyak melakukan perbuatan dosa Maka perlu kita perbaiki ma'rifatullah kita Ibnu Dan Ibnu Mas'ud pernah berkata radiyallahu anhu Kafa bi ilman bil jahlan Cukuplah Rasa takut kepada Allah itu sebagai pertanda ilmu dan cukuplah ketertipuan diri itu menjadi tanda kebodohan. Ya. Seseorang yang takut kepada Allah itu sebagai alamat dia adalah orang yang mengenal Allah. Orang yang selalu tertipu dengan dirinya, ya kan? Tidak pernah merasa takut kepada Allah itu sebagai pertanda dia adalah orang yang tidak mengenal Allah. Walizalika oleh karena itu qil Oleh karena itu pernah dikatakan oleh sebagian salafus saleh terdahulu tentang siapa sejatinya orang yang takut kepada Allah itu, bukanlah sebenarnya orang yang takut kepada Allah itu orang yang menangis dan mengusap kedua matanya karena meneteskan air mata. Bukan itu sebenarnya orang yang takut kepada Allah, akan tetapi orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dia takutkan karena dia takut disiksa atas sebab itu. Ya, wakil al nun Al-Misri oleh karena itu pernah ditanyakan kepada seorang ulama besar yang bernama zunun Al-Misri. Beliau ditanya, "Mata yakunul abdu khaifan?" Nah, Imam zunun Al-Misri pernah ditanya, "Kapankah seorang hamba itu dianggap disebut sebagai hamba yang takut kepada Allah?" Maka beliau menjawab Iza nazzala as-sakim Alladhi yahtami saqam Hamba yang takut kepada Allah yang sebenarnya adalah seorang hamba Yang dia bisa memposisikan, bisa menempatkan dirinya Pada tempatnya orang yang sedang sakit Yang dia selalu menjaga makanannya Karena takut sakitnya terus berkepanjangan Diet Diet ya kan kalau ada orang sakit kemudian dokter biasanya bilang kamu jangan makan ini, kamu jangan makan ini, kamu jangan makan ini gitu ya. Kamu ini punya asam lambung, jangan makan sambel gitu ya. Akhirnya apa? Dia takut sekali menyentuh namanya sambel gitu ya. ya. Maka seorang yang apa namanya? takut kepada Allah itu bisa memposisikan dirinya seperti orang yang sedang sakit yang dia akan selalu meninggalkan makanan-makanan yang dilarang yang bisa menambah sakit begitu nah, kalau kalau bisa menempatkan dirinya seperti itu maka berarti dia benar-benar takut kepada Allah artinya seorang hamba yang dia selalu takut melakukan perbuatan dosa takut melakukan perbuatan dosa karena dosa itu akan menyebabkan dia mendapatkan penderitaan yang panjang yaitu azab di di neraka ibaratnya orang yang sedang dia tadi kalau dia melanggar sakitnya akan panjang gitu ya itu ungkapan dari seorang ulama yang bernama Zunnun Al-Misri. Wa qala Abdul Qasim Al-Hakim, Al-Imam Abdul Qasim Al-Hakim pernah berkata, ya, man khafa syai'an haraba minhu wa man khafa Allah haraba ilaih. Orang yang takut, siapa siapa yang takut kepada sesuatu maka dia akan lari meninggalkan sesuatu itu. Akan tetapi barang siapa yang takut kepada Allah, justru dia lari mendekat kepada Allah. Ini bedanya. Inilah yang membedakan takut kepada selain Allah dengan takut kepada Allah. Kalau takut kepada selain Allah, itu orang akan lari. Antum takut dengan singa, gimana caranya? Lari dari singa kan? Antum di hutan sedang apa namanya petualang gitu ya. Kemudian dengar suara harimau, apa yang antum lakukan? Manjat pohon, ya kan? Atau antum lari menjauh dari suara suara harimau itu. Kalau enggak diterkam, tapi kalau takut kepada Allah nggak seperti itu, bukan menjauh dari Allah. Justru takut kepada Allah itu kita dengan cara mendekat kepada Allah. Dengan cara apa? Melaksanakan takarrub, pendekatan diri kepadanya. Supaya menjadikan kemurkaan Allah itu diganti oleh Allah dengan kasih sayangnya. Ya, itu yang membedakan antara takut kepada Allah dengan takut kepada selainnya. Wakal bin Imam Fudail bin Uyad pernah berkata, idak laka hal faskut. Fudail bin Uyad pernah 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 ditanya, ya yeah. pernah pernah berkata, Fudail bin Uyad pernah berkata, للك, jika anda ditanya, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Kamu takut kepada Allah apa tidak? Maka diamlah, jangan dijawab. Kenapa? Jadi kalau kita ditanya, kamu takut dengan Allah enggak? Diam saja, jangan menjawab apa alasannya? Fa'inna keingkultan na'am Karena jika engkau menjawab iya, saya takut kepada Allah maka anda bohong. Akan tetapi wa'in kulta lah. Akan tetapi jika anda menjawab tidak, saya tidak takut kepada Allah kafarta maka anda kufur. Ya, yeah. terus gimana? <laughs> Kalau ditanya kamu takut kepada Allah enggak Diam saja jangan jawab. Kalau kamu jawab iya, bohong kamu. Ya, yeah. tapi kalau kamu menjawab tidak takut maka kamu kufur berani dengan Allah kan gitu ya? Terus gimana? Eh? Siapa yang bisa jawab ini teka-teki ini? Ada yang bisa jawab? Terus diam saja. Kenapa kok diam saja? Apa alasannya? Kalau jelas kalau kita menjawab tidak takut jelas ya. Tapi kenapa kita tidak boleh menjawab iya saya takut kepada Allah? Kenapa nggak boleh mengatakan iya saya takut kepada Allah? siapa yang bisa menjawab ini teka-teki ini eh? coba fahami baik-baik ketika kita ditanya anda takut kepada Allah tidak diam saja jangan menjawab kalau anda menjawab iya anda bohong tapi kalau anda menjawab tidak maka anda kufur kalau kita menjawab tidak jelas kita faham berarti kita nggak takut kepada Allah kan kufur tapi kenapa kita tidak boleh menjawab iya? Katanya bohong katanya kalau menjawab iya. Siapa yang bisa menjawab kenapa? Kenapa nggak boleh mengatakan iya? Ayo. Kenapa nggak boleh? Ya, jawabannya di bawahnya itu. <laughs> jawabannya di bawahnya. Intinya apa? E, takut kepada Allah itu tidak perlu diucapkan dengan lisan, tidak cukup gitu maksudnya. Tidak cukup diungkapkan dengan kata-kata. Karena kalau orang mengungkapkan rasa takut hanya dengan kata-kata, belum bisa membuktikan dengan perbuatan, maka itu bohong perkataan itu. Maka nggak perlu kita jawab iya, tapi cukup kita buktikan kalau kita takut kepada Allah. Gimana caranya? Bisa nggak kita meninggalkan larangan Allah? Lihat di sini bawahnya, wal khawfu yahruqus syahawat al muharramah. Ya itu jawabannya. Rasa takut kepada Allah itu bisa membakar syahwat yang diharamkan. Nah, sekarang syahwat kita bisa terbakar belum? Terbakar syahwat-syahwat yang haram itu tadi sudah bisa luluh apa belum dengan rasa takut kepada Allah? Bagaimana buktinya? Buktinya adalah kita bisa meninggalkan perbuatan dosa tatkala kita seorang diri tidak ada yang tahu banyak orang meninggalkan dosa ketika dia banyak orang. Di pondok ada di hadapan temannya, kelihatan soleh. Tapi ketika sendirian tidak ada yang lihat. Dia hanya berdoa antara dirinya dengan Allah. Gitu kan? Hanya Allah yang tahu dan dirinya sendiri. Itulah letak bukti kejujuran seseorang takut kepada Allah. Apa tidak? Ya, faham ya? Itu jawabannya. Jadi tidak usah dijawab iya. Tapi jawablah tatkala benar-benar kita takut melakukan perbuatan maksiat ya rasa rasa takut kita kepada Allah ini benar-benar membakar syahwat-syahwat yang haram sehingga syahwat yang haram itu menjadi luluh ya tidak ada lagi syahwat yang haram ya syahwat yang haram benar-benar hancur baru itu fatasirul maasi al Batu indahu makruhatan maka jadilah maksiat-maksiat yang disenangi olehnya, maksiat-maksiat yang dicintai olehnya itu menjadi dibenci. Ah, ini dia baru itu, baru itu takut yang sebenarnya. Hal-hal ya. syahwat yang menyenangkan, yang itu haram, masih disenangi dalam hati kita. Kita masih senang dengan syahwat yang haram-haram itu. Ya, maka berarti itu rasa takut itu belum ada. Masih lemah rasa takut kepada Allah itu. Kalau rasa takut itu belum bisa membakar uh, maksiat yang kita inginkan, syahwat-syahwat yang haram itu. Maka beliau mengatakan fatasirul ma'asil mahbubatu indahu makruhatan. Maka jadilah maksiat yang dia senangi itu menjadi satu hal yang dia benci. Ini baru. Ya. Yeah. Kama yasirul makruhan indaman sebagaimana madu itu menjadi satu hal yang dibenci indaman bagi orang yang dia menginginkannya ida arafa anna fihi summan ketika dia tahu di dalam madu itu ada racun ya asalnya semua orang senang dengan namanya madu madu betulan itu maksudnya madu kan ada dua ada madu betulan, ada madu tidak betulan gitu ya. Kalau antum masih anak-anak belum paham madu yang tidak betulan. Antum taunya madu betulan yang antum minum itu. Ya, antum masih kecil biasa. Itu kelas khusus orang tua. Jadi apa? Siapa yang tidak senang madu kan? Antum dikasih madu nggak mau ya. Nih madu. Ya. Pasti antum senang kan? Ya karena minum madu itu menyehatkan. Dan rasanya juga manis, gitu kan? Ya, tapi setelah hantum tahu di dalam madu itu ada racun. Ini kamu saya kasih madu, tapi di dalam madu ini ada racun. Madu campur racun. Gimana coba? Mau minum? Silahkan, belum mau minum kan gitu? Ya pasti akan berubah kita yang tadinya senang dengan madu itu, tapi karena kita tahu madu itu ada racunnya, kita pun menjadi benci dengan madu itu dengan sebab racun. Maka demikianlah gambaran. Uh, apa namanya perbuatan maksiat yang hampir semua orang itu memiliki syahwat menyenangi namanya perbuatan maksiat karena maksiat itu indah gitu ya sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis jannah tuh bil wa 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 narubin syahwat," ya kan surga itu dihiasi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan uh, kemudian neraka itu dihiasi dengan syahwat-syahwat yang menyenangkan. Asalnya orang itu senang dengan namanya maksiat karena indah maksiat itu, menyenangkan. Tapi karena rasa takut kepada Allah yang begitu dahsyatnya rasa takut itu sehingga yang menyenangkan itu menjadi menakutkan. Ya. Dan itulah orang yang beriman. Sebaliknya, wa huffatil jannatu bil Orang yang beriman sesuatu yang tidak menyenangkan berupa ketaatan kepada Allah itu berubah menjadi jadi menyenangkan. Ya, yeah, karena iman. Salat malam tidak menyenangkan salat malam itu. Yang menyenangkan adalah berselimut tebal bagi musim dingin. Ya, yeah, tidur lelap. Di masjid teman antum bilang salatu khairum minan naum. Hai? Apaan itu? <laughs> gitu ya. Tapi kalau apa namanya? kasih kepada Allah itu kuat, kecintaan kepada Allah itu kuat, harapannya kepada Allah itu kuat. Ya, yeah. orang Jawa bilang rawai rawai rantas Malang-malang, putung selimutnya dibuang, dingin nggak dirasakan dingin ya kan? Ngantuk enggak dirasa ngantuk, menjadi satu hal yang menyenangkan. Baik. Gitu kurang lebih. eh uh, fa mana tadi? syahwat fatuharriku syahwati bil khauf wa tata'addabul jawarih maka fatuharriku syahwatu bil khauf maka syahwat-syahwat itu terbakar dengan sebab takut kepada Allah wa tata'addabul jawarih dan adab dan anggota badan pun menjadi beradab kepada Allah ya Tadinya kalau orang itu tidak ada rasa takut kepada Allah Itu Syahwat itu menjadi satu hal yang menyenangkan dan menjadikan anggota badan kita itu nggak peduli lagi gitu, ya. Anggota badan ini sudah nggak peduli lagi. Artinya tidak beradab dalam pengertian sudah nggak peduli dengan siapapun demi kesenangan, gitu ya. Itulah manusia ketika tidak punya rasa takut kepada Allah syahwatnya menggelora, kemudian dia tidak punya adab. Artinya nggak tahu aturan gitu, begitu. Nggak tahu aturan, nggak peduli siapapun, ya tidak ada sehingga orang yang bisa menghalang-halangi apa yang ingin dia lakukan karena apa tidak ada rasa takut kepada Allah. sehingga apa hasilnya bagaimana kalau orang itu benar-benar dalam dirinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala hasilnya adalah di dalam hati itu terdapat rasa khusyuk rasa rendah kepada Allah, rasa tenang ketika dekat kepada Allah, dan akhirnya berpisahlah dia dengan namanya sifat sombong, kedengkian dan hasad, ya. hilang semua itu. Ya. Dia ditinggalkan oleh rasa sifat sombong, dia ditinggalkan oleh kedengkian. Jadi sifat-sifat yang buruk itu akan lari dari dari dirinya ketika hati itu sudah dipenuhi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yasiru mustau'ibal hammi bi khawfihi. bahkan jadilah dia seorang hamba yang diliputi dirinya oleh rasa gundah rasa galau dengan sebab rasa takut dengan sebab takutnya kepada Allah gundah hatinya selalu gundah karena takut gitu ya, sehingga tidak hatinya merasa apa merasa selalu ya dihantui oleh rasa takut kepada Allah sehingga akhirnya apa akhirnya selalu menjauh dari hal-hal yang dilarang dan dan apa namanya dirinya dipenuhi dengan selalu memperhatikan bahaya dari akibat perbuatan dosa sehingga dia pun tidak disibukkan tidaklah disibukkan dengan selain Allah karena rasa takut tadi loh Ketika orang itu takut kepada sesuatu, kan kayak dihantui begitu kan? Ya, itu mengingat sajalah dulu waktu kita masih kecil, kadang ditakut-takuti sama temannya. ya kan? Hati-hati loh. E, apa namanya? Kuntilanak kalau malam. Misalnya gitu kan? Kalau malam itu ada kuntilanak. Anak kecil kan begitu datang malam, dia dihantui. Bayangan-bayangan gitu ya. Dihantui rasa takutnya. Iya kan, nggak bisa tidur itu. Masih ingat tante waktu kecil dulu kan? Kadang sekarang juga masih kadang kan? Gitu kan. Dihantui terus begitu. Itu. Jadi selalu dihantui sehingga dia tuh sibuk perhatiannya sibuk memikirkan sesuatu yang ditakuti. Seperti itu. sehingga tidak peduli lagi dengan yang lain. Jadi kalau mau tidur yang dipikirin itu terus. Nah, maka demikianlah Kurang lebih, ketika seseorang benar-benar takut kepada Allah, maka dia sibuk memikirkan Allah. Yeah. Bagaimana caranya dia tidak dimurkai Allah? Bagaimana caranya dia tidak disiksa oleh Allah? Jadi, hari-hari yang dipikirkan itu, yeah. ibaratnya anak kecil tadi yang dihantui rasa takut tadi, dia selalu memikirkan gimana agar dia tidak tertimpa marah bahaya dari sesuatu yang ditakutkan tadi. ولا يكون sehingga sehingga dia tidak punya kesibukan melainkan muraqabah saja sehingga dia tidak memiliki kesibukan kecuali muraqabah selalu merasa diawasi oleh Allah kemudian muhasabah introspeksi diri wal mujahadah dan bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah dan dia merasa pelit dengan nafas, dan waktu-waktunya. Maksudnya apa? Dia tidak mau kehilangan nafasnya, kehilangan waktunya, walaupun sekejap, dari ketaatan kepada Allah. Jadi dia bakhil, gitu, bakhil dengan waktu. Artinya waktunya benar-benar tidak mau terlewatkan untuk selain Allah, nggak mau. Jadi waktunya jangan sampai, walaupun senafas -se 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 walaupun sesaat itu dia tidak mau hilang untuk selain Allah itu maksudnya. Wa nafsi bil khata khatarat wal khutuwat wal kalimat. Dan dia berusaha menahan nafasnya dari melakukan hal-hal yang berbahaya, langkah-langkah yang tidak boleh dan ucapan-ucapan yang tidak diperbolehkan. Maksudnya apa? Pokoknya dia benar-benar tahan, tidak mau satu saat pun satu nafas pun untuk selain Allah untuk melakukan hal yang dosa dan seterusnya tidak mau. Jadi bagaimana dia selalu muhasabah, selalu muraqabah, selalu bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah wa halaman waqa'a fi sibain Sehingga jadilah kondisi dia itu seperti orang yang terjebak ke dalam ti sibain Terjebak ke dalam tempat binatang-binatang buas yang membahayakan ibaratnya orang masuk ke hutan, salah masuk eh masuk sarangnya harimau coba bayangkan, gimana coba kalau orang salah masuk ke tempat dia mau jalan-jalan ke sebuah gunung yang disitu ada kawah yang indah eh dia malah masuk ke sarang harimau sehingga jalan sedikit dengar suara gerengnya harimau jalan sedikit gerengnya harimau bingung dia, apa yang dia lakukan coba dia selalu merokobah Dia selalu melawas, merasa diawasi oleh harimau dimanapun berada Jalan ke sana, oh kayaknya ada harimau Jalan ke sana kayaknya ada harimau Sehingga selalu waspada dan waspada Itulah gambaran orang yang benar-benar takut kepada Allah Ya Orang yang takut kepada Allah seperti itu, la annahu yaghfilu La yadri annahu yughfalu Dia tidak tahu apakah binatang buas itu melupakan dia sehingga dia bisa selamat atau tidak? Ya sudah pokoknya ya ini selalu mewaspadai dirinya karena rasa takut yang luar biasa. Makanya nanti kita lihat di dalam apa ini di dalam e, asar ya asar al khasyah nanti di bagian belakang itu bagaimana orang-orang yang beriman itu seperti disebutkan dalam beberapa ayat kemudian dalam beberapa hadis tentang bagaimana kondisi orang yang beriman dari satu sisi mereka selalu taat kepada Allah tapi dari satu sisi mereka rasa takutnya sangat besar kepada Allah. Kemudian au yahjamu atau binatang buas itu akan menerkam dia sehingga dia akan mati. Fayakunu bi zahirihi wa bima huwa khaifun minhu sehingga jadilah lahir dan batin dia itu disibukkan dengan apa yang dia takut kepadanya jadi dia selalu memikirkan apa yang ditakutkan. La tidak ada tempat lagi ya baginya untuk memikirkan selainnya. Tadi seperti orang yang saya gambarkan yang masuk ke sarang harimau, ya sehingga dia sudah nggak sempat lagi mikir yang lain. Dia sudah nggak ingat istrinya, walaupun pengantin baru. Dia nggak ingat anaknya. Dia nggak ingat hartanya yang dia pikirkan adalah bagaimana dia selamat dari harimau kan itu ya. Dia tidak tahu, dia tidak tahu apakah dia dilupakan oleh para harimau. Harimau itu, sehingga dia bisa selamat, atau harimau itu akan menerkam dia, dimakan habis. Ya. Itulah gambaran orang yang takutnya kepada Allah sangat besar, sehingga setiap harinya yang dipikirkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kondisi orang yang dirinya diliputi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian keutamaan takut kepada Allah. Disebutkan oleh penulis Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bagi orang yang memiliki takut kepada Allah, jama' Allah Azza al-huda rahmah wal ridwan Allah mengumpulkan untuk orang yang takut kepada Allah dikumpulkan padanya yaitu petunjuk kasih sayang, ilmu dan keridoan. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya orang yang takut kepada Allah akan diberikan petunjuk, dibimbing oleh Allah, akan selalu diberikan kasih sayangnya, akan e, diberi pengetahuan ilmu, kemudian akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalilnya di sini bawakan e, tiga ayat. Yang pertama dalam surat Al-A'raf ayat 154 Hudaw wa rahmatul lilladhinahum lirabbihim yirhabun petunjuk dan kasih sayang Allah bagi orang-orang yang mereka hanya takut kepada Tuhannya. Ya, orang yang hanya takut kepada Allah akan selalu mendapatkan petunjuk dan kasih sayangnya. Dan Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28 Inna ma ibadihil ulama Hanyalah takut kepada Allah dari hambanya Para ulama Jadi orang yang benar-benar berilmu Yang takut kepada Allah وقال عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه الله رضى kepada mereka mereka pun rida kepada Allah itu ذلك لمن خشي ربه hal itu diperuntukkan untuk siapa orang yang takut kepada Rabbnya orang yang takut kepada Rabbnya dijamin akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala waqad amara Allahu azza wa jalla bil khaufi wa ja'alahu syartan fil iman Bahkan apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk takut agar kita takut kepada Allah dan bahkan Allah menjadikan rasa takut kepada Allah itu menjadi syarat keimanan. Ya, yeah. syarat sahnya iman. Bukti benarnya iman adalah seseorang memiliki rasa takut kepada Allah. Di antaranya firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 175, "Wakhaufuni in kuntum mu'minin. Sebelumnya gimana? Sesungguhnya setan-setan itu akan selalu menakut-nakuti orang-orang yang beriman melalui kekasih-kekasih mereka. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepada Aku, Allah, kalau memang benar-benar kalian beriman. Ya, di sini jelas Allah menggunakan syarat ing kuntum mukminin. Ya. Jadi syarat kalau seseorang itu beriman apa? Harus takut kepada kepada Allah. Oleh karena itu falidzalika la yatasawwar ayang fakka an khaufin wa in khaufihi bihasabi ma'rifatihi wa imani. Maka tidak bisa tergambarkan, tidak bisa terbayangkan sama sekali kalau seorang mukmin itu benar-benar lepas dari rasa takut kepada Allah, artinya tidak hampir-hampir tidak bisa dibayangkan kalau ada orang beriman sementara dia tidak takut kepada Allah sama sekali walaupun lemah. Jadi blas tidak ada rasa takut kepada Allah itu nggak mungkin, hampir-hampir tidak bisa tergambarkan. Dan lemahnya rasa takut seseorang kepada Allah itu tergantung kadar lemahnya pengetahuan dia kepada Allah dan tergantung kadar keimanannya kepada Allah. Ya, Jadi sebagaimana kita tahu, iman itu bertingkat-tingkat ya. Ya. Semakin seseorang sempurna keimanannya, maka tentunya semakin sempurna rasa takutnya kepada Allah. Semakin lemah rasa takutnya, uh, imannya kepada Allah, maka semakin lemah pula rasa takutnya kepada Allah. Jadi bihasabi al-iman. Dan iman seseorang itu yazidu wayangkus Maka rasa takut kepada Allah pun mengikuti. Sehingga kita bisa Evaluasi diri kita masing-masing Kadang-kadang rasa takut kita ini kurang ya Mana buktinya? Buktinya kita berani melakukan perbuatan dosa Berarti apa? Takut kita turun gratis Mengikuti turunnya iman Makanya dalam satu hadis sampai-sampai Rasulullah mengatakan Layas yasruku mu'minun hina yasruku Wahwa mu'min Wala yazni zani hina yazni Wahwa mu'min tidak ada seorang pencuri ketika sedang mencuri itu beriman Karena pada waktu itu ketika sedang mencuri rasa takutnya hilang Atau turun gratis mengikuti turunnya iman Dan tidak ada seorang pezina ketika sedang berzina ya yeah. Dia dalam kondisi beriman Rasa takutnya hilang mengikuti hilangnya iman Ya, yeah. makanya kita bisa mengevaluasi diri kita, muhasabah diri kita, eh, rasa takut kita ini ada apa tidak adalah dengan kita melihat sejauh mana kita takut melakukan perbuatan maksiat. Wakala Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bersabda, yakni bercerita. Rasulullah pernah bercerita, ada seorang laki-laki di zaman dahulu, hadrat adar Hadarul maut, datang sakaratul maut, ahlahu. ketika dia sudah putus asa dari kehidupan Maksudnya dia sudah tidak ada harapan hidup ini jelas indikasinya akan mati maka dia berwasiat kepada keluarganya apa wasiatnya ini kisah ini sudah ma'ruf ya kita sudah sering dengar kisah ini ya kisah dalam riwayat Bukhari dan muslim apa wasiatnya kepada keluarganya Ida ana mittu fajmi'u li hataban kathiran wa fihi naran jika saya mati nanti kumpulkan untuk saya kayu bakar yang banyak maksudnya minta dibakar dan nyalakan pada kayu bakar itu api hatta idha akalat lahmi wa khalasat ila azami famtahashat sehingga tatkala api itu sudah memakan e, daging saya dan sampai pada tulang-tulang saya famtahasyat فمتحشت, atau فمتحشتو, sehingga saya menjadi hancur menjadi debu seperti orang Hindu itu ya maka ambillah jasad saya yang sudah hancur itu ambillah kemudian simpanlah Kemudian lihatlah satu hari yang lapang. Fa'azruh fil Kemudian tebarkan abu. Abu tubuh saya itu ke laut. Jadi apa? Abu yang dari jasadnya yang hancur itu minta dibuang di laut. Fa'alu. Fa'jama'ahullah. Maka anggota keluarganya pun melakukan. Setelah dibakar abunya disimpan kemudian ketika sudah ada waktu maka di, disebar abu itu disebar di laut hilang kan ya enggak otomatis hilang abunya maka kemudian Allah mengumpulkan lagi karena Allah maha berkuasa walaupun dia sudah jadi abu walaupun dibuang ke sana kemari sudah hilang gitu ya maka mudah bagi Allah untuk mengumpulkan dikumpulkan lagi dia Fakalalahu kemudian Allah bertanya kepadanya nanti di hari kebangkitan dibangkitkan dan Allah bertanya kepada si jasad yang sudah jadi abu dikumpulkan lagi oleh Allah jadi manusia lagi dibangkitkan dari dari alam barzah tetap di alam barzah dia rohnya walaupun jasadnya hancur rohnya di alam barzah Fakalalahu maka Allah bertanya kepadanya lima faal tazalik kenapa kamu lakukan itu apa jawabannya min khasyatika karena saya takut kepadamu ya Allah. Maka Allah mengampuni dosa dia. Ada dua faktor yang menyebabkan ini kan kekufuran sebenarnya kan? Ya. Makanya ini termasuk salah satu hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama ketika seseorang melakukan perbuatan kufur tapi karena jahil. Ya, maka dimaafkan. Di sini ada dua faktor yang menyebabkan perbuatan kufur dia ini diampuni oleh Allah. Satu, dia karena tidak tahu. Ya. Yeah. Tidak tahu bukan bukan mengingkari, dia tidak tahu kalau seandainya Allah itu Maha mampu, mampu mengumpulkan kembali abu-abu yang sudah hancur berkeping-keping itu dikumpulkan lagi dia jadi jasad lagi. Dia belum tahu gitu. Maksudnya belum tahu kalau nanti kalau sudah jadi abu itu akan dikumpulkan lagi. Belum sampai ilmu kepadanya. Sebagian lama menerangkan begitu. Sebab yang kedua, dia melakukan itu karena takut kepada Allah. Ya, karena takut nanti dikumpulkan oleh Allah, dibangkitkan di, di dari kubur, takut diminta pertanggungjawaban atas perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Jadi rasa takutnya yang luar biasa itu mendorong dirinya untuk berwasiat kepada anggota keluarganya kalau meninggal dibakar saja, sampai hancur jadi abu, kemudian abunya dibuang di laut. Karena apa? Takut nanti dibangkitkan dari kubur dan diadab maka Allah pun mengampuninya. Subhanallah, inilah keutamaan rasa takut. Ya. Apa? Rasa takut kepada Allah itu mendatangkan ampunannya. Ya, rasa takut seseorang itu akan menyebabkan orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain riwayat Imam Tirmizi bersabda la yalijunna baka min khasyatillah taala hatta yaudal labanu fid dar. Uh, Tidaklah ada seseorang dia dimasukkan ke dalam neraka sementara dia menangis, tidaklah seseorang yang menangis karena takut kepada Allah itu dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tangisan yang disebabkan karena takut. Ya, yeah. tetesan air mata yang karena takut kepada Allah itu menyebabkan seseorang dibebaskan dari azab neraka. Hatta <tuh> sampai susu kembali kepada tempatnya. Maksudnya apa? Ini gambaran bahwasanya apa? Benar-benar orang yang menangis karena takut kepada Allah tersebut benar-benar akan dibebaskan dari siksa api neraka. Kalau Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad berkata, "Man Allah, 'ala kulli khair." Barang siapa yang takut kepada Allah, maka rasa takutnya kepada Allah ini akan membimbing dirinya untuk melakukan segala kebaikan. Ya. Yeah segala kebaikan akan dilakukan karena rasa takutnya kepada Allah. Qala Al Imam berkata, "Ma illa baban min al-hikmah wal ibrah." Tidaklah suatu hari aku merasa takut kepada Allah melainkan aku melihat ada pintu hikmah dan pelajaran yang bisa saya ambil. Dibukakan pintu hikmah dengan sebab rasa takutnya kepada Allah. Makanya kita lihat akhir ikhwah para salafus saleh terdahulu itu banyak sekali yang mereka mengetahui hikmah Allah. Ya, dan bahkan banyak di antara mereka mendapatkan ilham ya, firasah dan seperti lima Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin membahas secara khusus tema tentang firasat dan ilham. Siapa yang akan Allah beri firasat dan ilham? Di antara mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Yang benar-benar beriman. Kadang-kadang orang yang beriman karena kesempurnaan imannya Allah berikan ilham. Allah berikan firasat hasanah. Firasah hasanah. Ya, sehingga dengan itu Allah membimbing hamba tersebut untuk senantiasa mengikuti jalan Allah dan dijauhkan dari dijauhkan dari kemaksiatan dan kesesatan. Ya. Wa ya Mu'adz ma min mu'minin ya'malu sayyatan illa jannatan khawful iqab rajaul afi Yahya bin Muad berkata tidak ada seorang mukmin pun yang beramal kejelekan tidak ada seorang mukmin pun yang melakukan suatu kejelekan illa wayal haquha jannatan melainkan akan bertemu dengan kejelekan yang dia lakukan itu dua surga ada dua surga yang akan bertemu dengannya yaitu khawful iqab wa rajaul afwi sebagian mengatakan wayal haquha di sini tafsirnya adalah menghapuskan gitu ya tidak ada seorang mukmin sehingga terjemahan yang pas barangkali tidak ada seorang mukmin yang melakukan sebuah dosa melainkan dosa itu akan dihapuskan dua sifat yang dia miliki satu khawful iqab dua rajaul afi satu rasa takut disiksa yang kedua mengharap ampunan ya yeah. dua hal ini selama dua hal ini masih ada dalam hati seorang mukmin takut disiksa mengharapkan ampunan Allah maka dosa yang dia lakukan dihapus oleh Allah dengan perasaan itu akan tetapi hampir-hampir sangat sulit digambarkan seseorang melakukan dosa tapi ketika melakukan dosa ada dua hal ini ya yeah. orang sedang melakukan maksiat tapi merasa takut, disiksa dengan yang dia lakukan itu, kemudian mengharap diampuni. Sebagian ulama mengatakan ada orang mukmin yang seperti itu. Siapa dia? Melakukan perbuatan dosa karena tergelincir. Ya, tidak ada keinginan sebelumnya untuk melakukan. Inilah yang disebut dengan perbuatan syiah yang dikerjakan secara fujah, tiba-tiba. Inilah orang yang tergelincir. Contoh sederhana. Kita tahu melihat lawan jenis yang bukan mahramnya tidak menutup aurat itu haram. Sehingga kita menundukkan pandangan mata terus. Setiap hari menundukkan pandangan mata. Sehingga kadang sampai nabrak orang <laughs> misalkan. Menundukkan pandangan mata. Setiap jalan di jalan, wah, uh, langsung bagaimana matanya? Jangan melihat yang haram-haram itu akan tetapi suatu ketika barangkali namanya Sepande Pande Tupai meloncat suatu saat akan terjatuh juga kan gitu ya. Jadi apalah daya kita untuk menundukkan mata sementara bi'ah lingkungan kita sudah terlalu parahnya. Di sana banyak wanita yang tidak menutup aurat berkeliaran ke sana kemari. Antum sudah berusaha semaksimal mungkin. Antum mau ke toko mau beli sabun mau beli obat misalkan atau mau ke berobat ke puskesmas ya dan isinya kan akhwat semua ya antum sudah berusaha gimana caranya supaya tidak melihat gitu ya sudah berusaha keras itu rasa takutnya luar biasa jangan sampai saya terjatuh ke dalam hal yang maksiat tapi mungkin tergelincir ya kan tergelincir fujiah tiba-tiba mak cegaguk gitu ya mak gimana tiba-tiba melihat aduh Oh, ya lumayan juga ya misalnya itu mas. Tapi timbul rasa takut. Maksudnya akhirnya apa? Terkalahkan itu dengan rasa takutnya. Maka penglihatan yang fujiah tadi itu dimaafkan. Dihapuskan langsung oleh Allah dengan sebab dua ini. ini sarahnya begitu ya. Ada perasaan takut mendapatkan siksa dari Allah dan ada harapan untuk dimaafkan. Jadi melakukan perbuatan dosa itu benar-benar tergelincir bukan tidak ada niat sebelumnya tidak ada cita-cita sebelumnya yeah. makanya sebagian ulama mengatakan tidak hampir-hampir tidak mungkin orang yang memiliki dua sifat ini kemudian dia melakukan dengan sengaja melakukan dengan sengaja apalagi direncanakan oh, saya pokoknya mau ke sana saya mau cari sesuatu saya mau melihat sesuatu nggak yeah. mungkin orang yang punya dua perasaan ini itu bisa terjadi Makanya sebagian ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah syiah e, yang dikerjakan secara tiba-tiba yang tidak direncanakan sebelumnya. Allah Taala alam besok waktunya sudah habis kita cukupkan sampai di sini kita sambung insya Allah pertemuan yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh